Rekan dengar Satu Perang FM hari ini Inspirasi Pagi bersama pengen agama Play hari mengangkat tema yaitu terkait pengangkatan anak ya pengangkatan anak atau adopsi bisa dibilang Pak ya adopsi, adopsi. Iya rekan dengar Perang FM eh, sekali lagi bagian yang bergabung silakan di 08115012364 Baik rekan dengar Perang FM eh, Bapak eh, di awal, awal kita dulu nih Pak terkait tema kita hari ini pengangkatan anak untuk opening dulu beberapa saat silakan Pak Ya baik. Ini judul kita hari ini adalah penga pengangkatan, pengangkatan anak. anak. Pengangkatan anak. Mm -hmm. Nah ini pasangan su pasangan suami istri yang sudah menikah mm -hmm. biasanya tidak lengkap kalau tidak punya anak. Yeah. Mm -hmm. Nah itu. Nah oleh karena itu mm -hmm. pasangan istri ini lalu berinisiatif untuk mengadopsi anak. Mm -hmm. nah, biasanya mengadopsi anak ini dari mm -hmm. dari pihak kerabat yang dekat mm -hmm. baik dari istri atau suaminya mm -hmm. nah biasanya itu yang dia adopsi namun sekarang ini kan banyak lembaga-lembaga nah lembaga-lembaga yang apa yang menitip yang apa menitipkan anak yatim mm -hmm. anak asuh begitu nah, sehingga sehingga tidak tidaknya tidak hanya apa kerabat apa kerabat dekat mm -hmm. saja mm -hmm. tapi bisa bisa lembaga juga bisa bagaimana? lembaga atau orang lain gitu mm -hmm. anak mm -hmm. orang lain Ya dan tentunya bagi Anda yang mungkin informasi-informasi terkait pengangkatan anak bagaimana Pak prosesnya di pengadilan agama play hari ini? Nah prosesnya di pengadilan agama di pale, pal agama play hari ini agama pengadilan dengan Palehari hari ini untuk tahun 2002 ini rasanya tidak ada perkara pengangkatan anak yang masuk. Hmm, belum ada Pak ya. Yang masuk barangkali hmm, mungkin hmm. ini kan mungkin ada syarat-syaratnya itu ya mm -hmm. syarat-syaratnya itu biasanya syarat-syaratnya itu harus anak harus mendapat iz, harus mendapat izin mm -hmm. dari dinas sosial provinsi dinas sosial nah, ya Pak ya makanya itu kan yang, memberat, yang memberatkan memberatkan itu itulah yang anu jarangnya masuk apa mengadopsi anak itu orang kan mm -hmm. mm -hmm. orang lebih mm -hmm. lebih lebih simpel mengambil artinya ada anak dibiki apa dibuat langsung langsung orang apa orang tua angkat di mm. jadi orang kandungnya itu. Mm -hmm. Nah, itu padahal menurut-menurut pendapat saya, mm -hmm. pendapat saya seharusnya tidak, tidak begitu lah, tidak tidak mm. usah ada apa ada izin dari apa Dinas Sosial Provinsi. Mm. Kan begini eh karena mengadopsi anak mm -hmm. itu 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 tidak tidak Pak tidak bisa tidak tidak bisa menjadi menjadi statusnya berubah menjadi anak kandung. Mm -hmm. Nah, oleh peng, pengadil jadi jadi kan karena statusnya itu tetap anak apa tetap anak orang yang asalnya mm -hmm. bin ab, apa binnya juga. Binnya. Mm -hmm. binnya, orang apa orang tua asalnya juga. Mm -hmm. Nah, karena itulah. Jadi apa, menurut saya pengadilan agama itu ya tidak perlu yang pakai yang yang itu kecuali mm -hmm. kecuali anak tersebut diambil dari panti asuhan atau lembaga itu nah kalau mm -hmm. mm -hmm. langsung misalnya langsung misalnya kerabat dekat mm -hmm. kesepakatan ya kesepakatan mm -hmm. sudah ya tanpa ajukan pengadilan ini ini sudah itu jadi mudah jadinya itu anak angkat karena anak angkat status anak angkat itu kan tetap saja tetap saja orang tuanya orang tua orang tua kandungnya orang tidak berubah iya. hmm. itu kan statusnya hanya hanya pengasuhan saja nah begitu di pengadilan, pengadilan agama sendiri Pak kan kita kerap terjadi ya adopsi anak ini dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan dua pihak ya. hanya dari face to face omong dari omongan ya, dari lisan ya. saja dari jadi, jadi untuk di pengadilan agama sendiri Pak terkait uh, prosedurnya atau bagaimana nih uh, supaya tidak hanya berdasarkan kesepakatan dua pihak mungkin mempunyai uh, legal apa kekuatan hukum ya sebenarnya ini sebenarnya kalau ini kan Eh, biasanya ada izin dari Dinas Sosial itu. Sebenarnya, itu eh, koordinasi, koordinisasi mm -hmm, saja, koordinasi, koordinisasi saja, koordinasi mm saja. -hmm. kan harus ada koordinasi dulu? Mm -hmm. Bagaimana ini, mm -hmm. atau ada mengadakan MUU Umpamanya, ini, ini, nah, sebetul nah, itulah yang apa, itulah yang apa, eh, membuat seben, membuat jadinya apa, eh, birokrasinya. Jadi, jadi panjang, 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 ya. Ya. Mm -hmm. Nah, seharusnya kan langsung. Kepengadilan pengadilan agama sebabnya kan di dalam kompilasi di dalam kompilasi hukum Islam itu kan mm -hmm. eh bab 1 ayat ayat 171 itu itu tentang warisannya, tidak ada menyangkut anak angkat. Mm -hmm. Jadi anak angkat itu adalah anak-anak anak angkat itu adalah anak yang dipelihara, anak yang dipelihara yang dalam kehidupannya sehari-hari, itu mm -hmm. kehidupan sehari-hari dan pendidikannya itu beralih artinya tanggung jawabnya beralih, beralih ya? dari orang tua asal kepada kepada orang tua angkat berdasarkan hmm. putusan pengadilan. Heeh. Hmm. Itu ini pengadilan agama. Hmm. Jadi kan artinya apabila ada putusan pengadilan, agama itu sudah kuat sebenarnya, sudah 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 berkekuatan artinya hmm. sudah. Nah, itu artinya lah tentang ada penetapan pengadilan begitulah. Iya, ada baiknya langsung saja ke pengadilan ya, agama Iya. Pengadilan pilihan. agama karena saksinya hmm. ininya dari bidannya itu nah baik dari agama maupun juga peraturan yang sudah berlaku iya, Pak ya. Iya, iya, Jadi Pak eh, apakah pengangkatan anak ini wajib Pak dengan penatapan pengadilan? Nah itu sebenarnya ini untuk ini untuk untuk leg legalnya. Hmm, kan? legalnya nah gitu. legalnya itu wajib itu ada mata pengadilan, hmm, hmm, tapi bisa juga umpamanya eh umpamanya dia dia kan eh tidak tidak apa tidak Pak tidak melalui pengadilan. Hmm, hmm. Nah nanti kan kalau sesuatu terjadi kasus kah apakah mm -mm. tapi bi tapi bisa dia bisa bisa dilegalkan walaupun bisa dilegalkan kemudian hari begitu biasanya ada kasusnya mm -mm. pembagian waris atau mm -mm. Warisan. Ya, yeah. warisan 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 tidak bisa harus harus ada legal pengadilan mm -mm. Gitu. Mm -mm. Nah, depannya nanti iya, ya nanti ya itulah ya. efeknya mungkin dari nah, pengangkatan iya, anaknya iya, iya. dan kalau akibat hukumnya Pak akibat hukum pengangkatan anak yang tidak melalui pengadilan ini nah itu ya itu tidak Pernah. apa tidak tidak berkekuat tidak tidak berkekuatan begitu mm -hmm. tidak berkekuatan karena kan tidak ada pedagangnya legalnya tidak, mm -hmm. nah itu anak anak apa apa anak siapa gitu mm -hmm. tidak tidak bisa dipertanggungjawab jawabkan begitu mm -hmm. ya. jadi mungkin ya, terkait hak haknya nanti ya, ya, akan agak ya, lebih ya, sulit agak bekerja, ya tapi kalau di misalnya hakak misalnya di luar di luar saja kan biasanya kerelaan saja bisa aja. Heeh, bisa saja artinya bisa saja dia Bisa saja sebenarnya sepeda motor agama juga. Yeah, Boleh yeah, yeah. Yeah. Mm -hmm. Dan mungkin uh, mungkin Pak ya, dalam sebuah kejadian di pengadilan agama mungkin anaknya orang tua tersebut uh, hanya dengan kesepakatan, hanya dengan kesepakatan yeah, yeah. tanpa melalui pengadilan yeah, ya, Pak ya. PM. Jadi mungkin namun eh, berjalan ke depan ada sesuatu hal atau sebuah masalah terkait warisan wasiat eh, dan baru saja Pak eh, orang tersebut mengurus eh, untuk bisa melegalkan di pengadilan agama bagaimana ini Pak Iya bisa iya itu bisa di bisa di, di dimohonkan di pengadilan agama mm -hmm. legal nanti kan eh, bagaimana anak itu dari kecil Kan dari kecil diasuh oleh orang tua mm -hmm. angkat itu, mm -hmm. itu nanti di, nanti di, apa, di dijelaskan di, di sidang, nanti nanti kan pengadilan, pengadilan menilai tentang itunya ya mm -hmm. nah nanti apabila sudah terbukti bahwa ini benar-benar, benar-benar itu apa mengasuh anak itu, benar-benar. Nah, itu nanti di putus pengadilan dikabulkan, nantinya nah dikabulkan oleh pengadilan. Mm -hmm. nah, gitu. <tuh> Jadi, boleh-boleh saja ya, Pak eh, ya, boleh saja walaupun ya. sudah berjalan eh, waktu sudah yang belajar, lama, anaknya saja. juga sudah besar, ya, Pak ya. Dan apa ya, bahkan uh, mungkin uh, sudah beranjak dewasa, jadi namun karena ada sesuatu hal, jadi bisa saja untuk diurus di pengadilan agama. diuruskan, ya. diuruskan, Pak, ya. diuruskan di pengadilan agama. Iya, uh, dan apa saja, Pak, syarat pengangkatan anak ini, Pak, di pengadilan agama, apakah ada ketentuannya? Mungkin uh, pernikahnya harus yang... Uh, ya sudah berapa lama pernikahan orang sebut enam ya tahun tujuh ya. tahun atau bagaimana ada ada ya, 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 ya. Ketentuan, ya, ya, dari ada ketentuannya pada ketentuannya biasanya di dalam undang-undang itu tiga puluh tahun jadi orangnya berusia tiga puluh tahun bisa baru baru bisa boleh mengangkat anak mm -mm. itu syaratnya tiga puluh tahun ke atas tiga mm puluh -mm. tahun atau lima puluh kalau tidak salah lima puluh empat tahun sampai itu jadi jadi di bawah itu tidak Kalau tidak, di bawah itu ini, tidak ya, diizinkan ya, ya Pak ya. Diizinkan 30 tahun ke atas kalau tidak salah lupa juga. Mm, 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 mm. Jadi Pak untuk uh, lebih lanjut syaratnya pak pengangkatan anak di pengadilan agama ini apakah surat keterangan apa surat keterangan nah, apa Tadi itu ya, <tuh> muda, itu beda atau itu apa itu sudah ada peraturan sekarang itu harus ada izin apa izin dari apa dari dari dinas sosial gitu dapat izin gitu. Mm, 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 mm. Itu, itu salah satunya. Mm -hmm. Kalau di pengadilan sendiri uh, ya, ya, ada, begitu. Pak. sekarang di, mungkin masih... seperti suara keterangan penghasilan ya, bagaimana, ya, Pak? dipinta itu ya macam-macam dipintalah begitu. Tapi seharusnya kan seharusnya menurut saya kan tidak tidak saya yang begitu, ajukan mm -hmm. saja. Ajukan saja, nanti di sidang nanti dipaktanya digali begitu. Nah, nanti ke pengadilan menentu menentukannya mm -hmm. Iya begini Pak, mungkin ketentuan terkait di pengadilan agama ini bukan. Mungkin uh, kita kan harus mungkin harus melihat, tipe, menurut saya pribadi mungkin ya. harus melihat apakah anak ini uh, layak ikut dengan ya, ya, orang tua ya. tersebut atau jadi bagaimana prosesnya di pengadilan agama supaya anak ini benar-benar kebutuhannya. Ya, Dan memang layak dia itu ya. diangkat sebagai anak oleh ya. seseorang tersebut. Ya, nanti kan dia di apa diperiksa di apa di di, periksa, di, apa, di, 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 di gali faktanya bagaimana orang orang ini apakah layak apa tidak mm, mm, mm. orang ini kan apa eh baik dengan anak itu mm. atau atau, atau macam-macam lah gitu mm, mm, mm. Nah, itu. jadi prosedurnya begini Pak kita eh mengajukan pendaftar dulu ya, atau gimana ya, apa ya, prosesnya di sana Pak ya, nanti, agama. nanti nanti datang ke ke pengadilan nanti nanti ke pengadilan agama itu nanti eh di di, di bagian di bagian PTSP biasanya mm -mm. nah tanya di, 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 ditanya di sana Yang pertama ke situ dulu Pak ya. Ia, nanti ke sana mm. apa syarat-syaratnya nanti. Disana. Atau ada pos bantuan di sana ya Pak? Ada ya ada pos pos bakomnya ada. Mm -mm. Nah nanti ditanya di sana prosedur syaratnya. Mm -mm. It, itunya Gitu. itu syaratnya nanti nanti pengadilan memberi ini ini ini. Nah, apabila ada yang seperti tadi misalnya izin mm -mm. macam-macam itu ataupun hasilan nah itu ya itu, itu itu yang, yang yang bikin bikin susah itu. Mm, mm, mm. Nah, itu tapi apa itu memang ada ketentuan dari pengadilan agama atau tidak ada pak? Nah itu terkait dengan sebenarnya kalau untuk layakan pak, karena ini tanggung jawabnya uh, uh, kepada anak ini pak. Ya itu itu, itu, itu artinya dikoordinasi di, di dulu dengan biasanya kita pengajuan dikoordinasi dengan pihak itu dulu bagaimana. Tapi dalam apa, menurut saya itu tidak 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 usah. Tapi tapi kalau Yayasan mengambil di yayasan harus koordinasi dinas sosial tapi di luar yayasan, misalnya anak langsung pinta anak orang itu, nah itu bisa menurut saya kan bisa bisa saja diajukan langsung ke pengadilan begitu. Nanti bukti buktinya apa nanti, begitu. Jadi intinya buat masyarakat yang ingin dalam hal pengadopsian pengangkatan anak ini bisa ke pos bakom dulu, paling awalnya, pak ya, ke pengadilan agama. Terus, nanti akan di, diberi syarat, syaratnya uh, diberi syarat, syaratnya di sana. Dan apakah ini ada termasuk juga, Pak, seperti uh, perkara yang lain, perspektif seperti mediasi atau bagaimana, Pak, oh, di tidak. pengadilan agama makanan? Eh, uh, pengadilan agama pasti enggak, tidak mungkin langsung menetapkan ini. Jadi, anak ini, ini jadi anak nggak mungkin, kan, Pak? Ya, jadi mungkin... Uh, apakah... Uh, ada mediasi untuk menghadirkan orang tua kandungnya. Habis itu ada uh, orang tua yang mengangkat anaknya di sana. Tapi kalau dalam dalam ini karena perkara perkara pengangkatan anak ini, adopsi anak ini adalah perkara pilihan Artinya tidak ada lawan. Mm -hmm. Dia memohon saja di pengadilan untuk menetapkan mm -hmm. untuk mengangkat anak. Jadi tidak tidak ada mediasi. Mm -hmm. Cuma waktu sidang itu orang tuanya dihadirkan saja di sidang. Orang tua kandung? Iya orang tua kandung dihadirkan mm -hmm. saja. Ditanya mm -hmm. macam-macam. itu apakah ini ini bersedia atau tidak? Mm -hmm. Apakah dia ikhlas? Dia ikhlas. Ya. Begitu, Karena kan? untuk melegalkan ini pak ya, sebenarnya ya. ya kan? Nah ya begitu saja. Artinya perkara polenter Tidak tidak ada sengketa. Mm -hmm. Jadi cukup ya cukup pemohon nanti cukup cukup dipanggil saja orang tuanya begitu. Mm -hmm. Iya. Jadi uh, tidak perlu yang mediasi tidak Pak ya. Tidak, tidak ada Namun uh, faktanya harus memang ada di pengadilan ada orang tua kandung Pak iya. ya, ada orang tua kandung yang pasti ini eh uh, menyatakan memang benar iya. ini saya menyerahkan anak iya, iya, gitu iya, ya iya. kan Pak? iya iya oh, iya. iya, iya. Baik, Rekan-rekan Turun FM, kita informasikan bagi Anda yang ingin bergabung bisa di 811 Dan saya ingin bertanya Pak, menurut mungkin saya orang awam Pak, ya Apakah uh, dalam Islam atau dari uh, ketentuan dari pengadilan agama Terkait orang yang mengangkat anak ini Pak Padahal belum lahir, masih di dalam perut Ada Pak, impor, uh, terkait masalah-masalah seperti itu Yang anak itu masih dalam kandungan tapi Uh, nanti akan diserahkan atau diberikan. Apa ini ya hukumnya bagaimana ini, Pak? Bisa, itu boleh saja kan. Boleh saja artinya masih masih dalam kandungan tapi kan apa eh, ada ada sudah ada sudah apa antara kedua belah pihak sudah sepakat untuk ini itu bisa saja nanti. Walaupun belum 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 lahir kan bisa. Hmm. Yang penting sudah ada kesepakatan gitu. hmm, intinya kesepakatan, ya, kesepakatan Jadi boleh-boleh ya, saja, Pak ya. Ya, Dalam ya. agama pun dibolehkan Bia. saja, Pak, hmm, ya. Hmm, iya 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 iya. Dan rekan-rekan, tunung FM, uh, jadi kata Bapak Abdul Hamid, hakim Biman Agama, bahwa sah-sah saja kalau yang mungkin masih di dalam kandungan, karena banyak masalah seperti ini, Pak. Uh, karena mungkin karena ekonomi orang tuanya, kandungnya itu yang uh, mungkin sudah banyak anak, ya, dan juga ekonominya juga hmm. kurang mampu, jadi mungkin uh, sudah berniat untuk ini di, diberikan hmm. kepada orang anak ini, ya. Baik, tentunya buat terdengar sekali lagi yang bergabung 08115012304. Pak, uh, apakah um, anak angkat ini ada akta kelahirannya, akta kelahirannya, Pak? Atas nama siapa ini, Pak? Atas nama ibu kandung ke? Apalagi mungkin uh, dari sudah dari uh, apa ya, dari masih dalam hamil uh, sudah di apa? Ada kesepakatan untuk E, akan diberikan anaknya, jadi apakah terkait anak angkat ini ada akta kelahirannya, Pak? Oh, ini menyangkut akta kelahiran di mm -hmm. sini, kan, dalam, dalam di dalam hukum Islam, mm -hmm. anak angkat itu tetap dinasabkan kepada orang tuanya, orang tua kandungnya. Mm -hmm. Nah, jadi kan, secara, secara hukum, kan, eh, pasti akta kelahiran itu, binnya, binnya tuh, bin orang tua kandungnya, tidak boleh bin yang, bin yang orang tua angkatnya. Mm -hmm. Nah, gitu, itunya hukumnya begitu. Oh ya, jadi uh, kalau kan ini kan masih di dalam kandungan apa ya? Dalam kandungan otomatis kan setelah kan be melahirkan di uh, adalah masih tanggung jawab yang sementara dia ada yang telepon boleh kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, yeah, silakan Bu Arma. <laughs> uh... <laughs> Salam sehat semuanya ya dulu dalam sehat bajar, pian sehat Tanjunglah oh, alhamdulillah nah mm hanam -hmm. angkat anak aja ulun ah kali ulun nak diangkat anak kenal gampang sama aja badi angkat badi angkat-angkat diempat <laughs> iya silakan ibu arma eh uh, ada yang mau takodakan kayak inilah masih Iya. tam kan zaman lain ini ada yang ya Itulah dulu yang kita ya, hamil duluan, itu kan ada zaman nenek nih. Tapi yang menikah itu bukan yang hamili, wow, terus cuma ada. Yang jelas bu, yang jelas bu, Arma, yang jelas. Apakah? Ini kan zaman sekarangnya ada yang duluan, gitu. Iya kan? hamil duluan gitu ya. Iya. Sebut aja gak apa-apa. Iya, tapi kan yang terus yang menikah yang itu bukan orang yang Mengambil duluan. Mm -hmm, dalam apakah, sekali. iya, ini. tapi kan masih ya telatnya tuh nggak begitu beberapa bulan atau satu bulan. Mm -hmm, iya. Gitu kan. yeah, yeah. uh, apakah itu bisa dibikin orang tua kandungnya itu, ataukah karena itu di Aktanya tuh bisa atas nama si bapak, bapak ya, yang, yang kawin gitu. ya? So, uh, mm itu kan mungkin nggak bermasalah kan mm, itu kan iya mm, mm, Itu mm, aja mm. yang lo minta sama si iya. Mana? Apakah yang penang penanggung jawab ya kalau bu? Iya yang menanggung jawabnya <laughs> itu apakah bisa dia lah uh, akta itu atas mm, nama mm, bapaknya yang itu. Iya betul sekali. Bisa disudah sudah direkam pak? Sudah mm. pak ya. Oke itu aja bu Arma. Iya itu aja masih warna. Mm -hmm. Iya mana, berat sekali. Lah. Alhamdulillah saya telah lihat bu Arma. Terima kasih, pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Arma yang ada di Ambungan terkait di hal ini pak uh, Katanya Mungkin sedikit dalam nih pak ya Orang yang uh, Perempuan yang sudah uh, hamil di, <coughs> Tersebut saja ya Mohon maaf hamil di luar nikah hmm. Dan mungkin bisa Dikatakan itu bukan bapaknya namun Ada orang yang bertanggung jawab Apakah ini namanya katanya bisa uh, Orang yang bertanggung jawab ini untuk atas kelahiran nah ini di dalam masalah anak kandung hukum Islam juga pak mungkin ya ini kan anak maksudnya anak itu sudah dikandung duluan nikah mm -hmm. ada. ini ada menurut menurut pendapat itu berapa berapa bulan begitu ini berapa bulan maksudnya anak dikandungnya sudah Apab, ini kan darah, apabila <tuh> apabila tiga bulan saja itu bisa masih 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 bisa orang apa orang tua apa orang tua yang mengawininya itu Hmm, sebagai binnya Pak ya. Ya ya ya, ya. <tuh> kan belum jelas lagi kan nanti hmm. ada itu ada urut-urutannya. Apa itu urut-urutannya Pak? Matinya urutan hamilnya enam bulan kah? Berapa bulan begitu nah ya. masih, masih 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 bisa begitu. Oh ya, jadi dia, dia <laughs> jadi bisa ya, ibu ya, Arma ya, bisa, ya, bisa ya, kata ya. Pak Abdul Hakim bahwa walaupun uh, diindikasikan itu adalah bukan ya, uh, bukan bapaknya sebenarnya ya, jadi bisa saja. Uh, namun uh, ada urutannya kata bapak tadi ya bahwa uh, kalau tiga bulan masih bisa ya pak ya. Tapi yang tidak bisa yang bagaimana pak? Artinya sudah sudah berjalan enam bulan kan sampai... sudah lahir gitu ya pak ya oh yang, Ini yang tidak boleh ya masih masih dalam kandungan tapi ada menilainya itu menilai rahimnya itu nah tiga mm -hmm. bulan apakah rahimnya itu masih apa masih ber, apa jadi kemudian kan ada enam bulan kita gitu. enam bulan berarti tidak boleh lagi gitu boleh tidak salah dibaca begitu mm -hmm. cuma apa, mm -hmm. belum belum baca itu mm -hmm. kurang paham juga saya <laughs> nih pak <laughs> jadi <nih. laughs> karena kan <karena, laughs> oh ya ibu Arma gitu, katanya you know, kalau mak maksudnya mau mau, mau, mau apa itu dia, dia bertanya saja ya bertanya mm -mm, mm -mm, mm -mm. masalah anak iya. tapi bukan masalah anak angkat ya itu jadi mm -mm, mak uh, mungkin bisa dikatakan uh, ya, ya. ibu Arma ini uh, bertanya apakah itu bisa uh, diakui yang sebenarnya oleh tuh anak dari yang penanggung jawab ini mungkin itu pak ya, ya. Uh, sesuai dengan hukum dan juga menurut uh, hukum Islam sendiri jadi, ada, ada, ada urutannya itu kalau tidak salah karena bapak lupa juga begitu yang Hal-hal yang seperti itu, misalnya kan ada ini tiga bulan, enam bulan, Baru anak itu apa bin bisa bisa berubah nanti bisa dibaca gitu. Mm -hmm. Ya, itu Bu Arman sudah terjawab ya kata Bapak Abdul Hamid bisa saja ya karena kita lihat dari kondisi ibu yang hamil dari tiga bulan ataupun juga sekolah sudah lewat dari enam bulan tidak bisa ya pak ya? ada ada urutan pendapat-pendapat ulama itu tidak tidak bisa lagi. -hmm. Mm, mm, ya, ya, dicari, ya. dicari, dicari, dibaca itu. Hmm, mm, mm, mudah-mudahan Bu Armah dapat bukunya. Mm, ya, bisa, <laughs> bisa dicari saja saja itu ada <laughs> Ya, rekan mungkin ada yang bergabung lagi Di heem, heem, ya, Terkait pengangkatan anak ini ya. Dan Pak, kita sudah tadi mulai dari uh, prosedur ya uh, untuk pengangkatan anak di pengadilan agama Plehari dan juga apakah anak angkat bisa juga akta kelahiran tapi kata Bapak Ahmad tetap harus dengan uh, akta kelahirannya adalah uh, dari orang tua kandung ya walaupun sudah diangkat anak mulai dari ya sudah masih kecil ataupun juga masih di dalam kandungan ya Pak ya. Dan ini Pak, saya ingin bertanya juga Pak, apakah uh, anak angkat ini bisa kembali ke orang tua kandung nggak Pak? Bagaimana uh, uh, prosedur dari pengadilan agama kalau ya. di mendatangnya nanti dia akan datang, masih akan datang, mungkin orang tuanya ingin mengambil lagi Pak? Oh, nah terkait hal ini, bagaimana uh, tindakan dari pengadilan agama? Tidak -tidak karena dia, sudah ma? sudah ilegal kan sudah ditetapkan oleh pengadilan. Sudah ilegal Pak ya? Artinya tidak tidak bisa lagi begitu kecuali misalnya orang 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 tua angkat rela menyerahkannya begitu kembali mm -mm. itu sudah sudah atau sudah sudah legal ditetapkan oleh oleh hukum nanti tidak tidak sudah tidak bisa lagi gitu ya iya iya jadi tidak bisa lagi ya ya, 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 ya. kecuali kecuali misalnya orang tua angkat itu pak menyerahkan apa merelakan dia mm, ya. intinya kesepakatan lagi tidak, kesepakatan, wah, ya. kesepakatan, kesepakatan gitu. lagi dan apakah dengan kesepakatan tersebut dan mereka sepakat apakah ada prosedur juga di pengadilan agama mungkin ada yang perlu ditandatangani itu bagaimana pak surat-surat keterangannya tidak tidak usah lagi, langsung apa, langsung saja begitu ini itu kan apa apa kan sebagai anak itu kan anak-anak kandung dari yang bersangkutan hmm. ya tinggal 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 kesepakatan serahkan saja begitu mm -mm, silahkan saja ibu ya? ya, 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 tidak ada surat keterangan atau ya, ya, begini begini ya? ibu ya ya bisa bisa misalnya bikin bikin ini bikin apa bikin perjanjian yang yang begitu ya oh ya 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 ya, nah, ya kan anak kandungnya juga <tuh> anak kandungnya <tuh> sendiri <saja, tuh> kan mm <tuh> kan, <tuh> perjanjian saja walaupun bagaimanapun kan walaupun bagaimanapun tetap anaknya gitu cuma kan statusnya itu kan anak angkat saja mm -mm. itu orangnya orang tuanya orang tua tetap orang tuanya begitu mm -mm -mm. iya jadi bisa saja ya pak bisa ya saja, jadi bisa. mungkin atau, uh, dalam kesepakatan saja <tuk> mungkin yang ditengahi oleh mm -hmm. pengadilan agama ya karena untuk uh, karena sudah legal kan dari pengadilan agama mm -hmm. ya pak ya mm -hmm. karena sudah legal dari pengadilan agama jadi mungkin karena ada sesuatu hal karena harta banyak mm -hmm. atau bagaimana ataupun uh, sang anak ini juga mungkin uh, setelah besar dilihat itu sangat berbakat ataupun eh uh, oh, bernilai, bernilai 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 uh, ekonomi lah mungkin kita bisa pakai, uh, anunya ya. Pak? Jadi uh, keinginan orang tua untuk mengambil kandungnya ini Pak, oh, Pak bagaimana? Doang. Namun namun si uh, namun si orang tua angkat yang sudah melegalkan dan segala macam membiayai ini segala macam uh, tidak mau uh, tidak mau memberikan kepada orang tua kandungnya. Bagaimana pengadilan agama, Pak? Iya itu maksudnya orang tua angkat tidak mau memberikan lagi kepada mm -hmm. anaknya karena kan mereka sudah legal kan ya. dia dia sudah berkekuatan hukum ya. ya sudah berkekuatan hukum atas kesepakatan ada ada suratnya melalui prosedur ya. dan pengadilan agama jadi eh, namun karena mungkin anak tersebut eh, bisa bernilai berpotensi hal-hal yang bermanfaat ya bukan Tentu. bukan apa ya bukan memanfaatkan anak bukan ya tapi hal-hal uh, seperti itulah mungkin orang tua kandungnya uh, ingin kembali mengambilnya jadi bagaimana pengadilan agama ini Tentu, sesuai dengan kesepakatan putus mantip itu tidak bisa tidak bisa lagi tapi 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 dalam hal nasab itu tetap orang tuanya artinya hubungan dengan orang tuanya tetap ada hubungan begitu mm -hmm. tidak boleh diambil bisa diambil begitu diambil saja tidak mm -hmm. boleh artinya artinya tetap apa Kasih statusnya kan tetap anak walaupun dia anak angkat itu tetap anaknya begitu. Hmm. Walaupun dia di dia, apa diasuh oleh dia orang tua angkat, tapi orang tuanya tetap anak itu anaknya. anaknya. Hmm. Nah, hmm. begitu. Ya, bagaimana dengan kekuatan hukumnya pengadilan agama Pak? Ya kekuatan pun sudah punya sudah punya, 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 punya kekuatan itu. Hmm. Hmm. Artinya jadi walaupun bersikeras orang tua kandungnya ini Pak tidak orang tua angkatnya tidak menyerahkan kepada orang tua kandung bagaimana Pak Jadi maksudnya mau mau, mau mau menggugat mengambil lagi hmm. nah sebenarnya itu tidak karena sudah sudah ada penetapan pengadilan itu tidak bisa tidak tidak bisa diambil lagi tapi kan walaupun ini kan artinya walaupun tidak diambil walaupun tidak diambil juga dia oleh orang artinya hubungannya itu tetap tetap hubungan mm -hmm. ayah dan ya, anak. betul tetap, ya. ya karena saudara ya, Pak ya. ya itu, itu saja, artinya tidak mm -hmm. tidak ada masalah di situ. Mm -hmm. Tidak ada masalah punya tidak ada masalah masalah apa apa eh kedudukan anak itu tidak ada masalah. Mm -hmm. Itu kan anak angkat saja ini orang tuanya ya. tetap anak itu. Iya. betul tetap angin namanya anak. Seburuk-buruknya Quran ya kalau ya, Pak, ya, itu, tetap Al-Quran ya kalau ya, Pak. Iya. <laughs> <laughs> itu kan anaknya saja. Iya. <laughs> Tapi kan Pak ee... Ke apa ya kekuatan legalnya kuat yang anak eh, ya. orang yang mengangkat anak ini yang apa tapi, ya tapi bisa tapi bisa misalnya eh, alasannya apa mau mengambil mengambil anak itu misalnya mm -hmm. si orang tua angkat bomanya dia dia memperlakukan anak itu tidak baik mm -hmm. nah, nah itu tuh biasanya yang ini, saya inginkan itu bisa, kan, pak itu bisa diajukan tapi bisa diajukan diajukan pengadilan itu dengan nama itu bukan bukan mengambil anak nanti tapi hak nah namanya hak pemeliharaan anak mm -hmm. nah artinya berubah sih statusnya jadi perkaranya jadi Sengketa-sengketa hadonah, hmm. sengketa anak namanya hmm. yang diajukan oleh orang tuanya alasannya apa? Hmm. Ya, apa apa alasannya Pak? Selain itu tadi Pak. Alas. Satu karena mungkin orang tua hmm. kandungnya menganggap ini adalah uh, apa ya tidak layak untuk menjadi orang tuanya nah, atau bagaimana apa-apa lagi? Pemabuk kah, pemabuk kah, penjudi kah, tidak layak itu mengasuh anak orang itu. Hmm. Terus Pak, apalagi ada ada itemnya lagi mungkin yang uh, sehingga bisa orang tua tersebut mempunyai alasan untuk kembali mengambil anaknya. Pokoknya dalam bentuk melalaikan anak itu melalaikan anak artinya tidak, tidak tidak diasuh dengan sebenarnya, melalaikan suka melalaikan anak. Nah, begitu-begitu. Oh iya 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 iya. Ya. hal-hal yang yang apa yang negatif begitu. hal-hal hmm, yang mungkin eh uh, iya, iya, iya. orang tua menganggap orang tua kandung menganggap itu eh uh, apa ya menyakiti anak iya, ya menelantarkan anak gitu ya, anak, iya, ya. Iya, iya. sehingga ini bisa menjadi alasan untuk mengadukan ke agama untuk bisa mengambil kembali iya, iya. Uh, anak anak kandungnya dari anak angkat ya nah itu tadi Pak uh, karena mungkin uh, orang tua angkat ini sudah mempunyai legal yang kuat jadi mungkin Uh, prosesnya juga mungkin uh, agak rumit juga di pengadilan ya, agama, Pak. Ya, ya? Karena bentuk kesengketa mm -mm. artinya dua, ada dua ada dua bil pihak berperkara, dua mm -mm. Pihak, artinya penggugat dan tergugat. Nah itu kan menjadi sebuah perkara jadinya, Pak ya. Adilinya. Nah bagaimana Pak terkait uh, hal seperti ini ya mungkin um, bisa bisa jadi nanti ada kejadian seperti ya, ini, Pak. ya mungkin... Bagaimana mungkin uh, terkait mediasi atau ya. prosesnya di pengadilan agama, Pak? Ya nanti, nanti kan karena perkara sengketa-sengketa, nanti ada proses mediasinya, mm. nanti dimediasi, apakah bisa berdamai begitu? Mm. Nah itu, jadi, mm. jadi begitu saja. Ya ya ya. Jadi yeah, kita yeah. dimediasi, med di dimediasi, nanti mm. apa hasilnya? Mediasi kesepakatan kedua belah pihak. Apabila tidak ada mencapai kesepakatan, dilanjutkan prosesnya dilanjutkan begitu. Jadi mm. ada yang menang, ada yang kalah. Mm. Dari uh, pengadilan agama sendiri pak, mungkin ada uh, tim yang mungkin uh, sebuah pembuktian bahwa memang orang ini uh, kita kan tidak mungkin pak mendengar salah satu pihak saja uh, untuk bahwa mengatakan dia tidak layak karena dia menelantarkan. Padahal kata-kata orang tua angkatnya tidak saya saya penuhi uh, kebutuhannya, kenafkahnya, kebutuhan sehari-hari saya penuhi. Uh, jadi bagaimana? Uh, apakah ada mungkin? Uh, mem apa ya menghadirkan saksi ataupun hmm. ada apa ya keterangan-keterangan mungkin dari tim pengadilan agama untuk mem, uh, menguak uh, terkait uh, apakah, langku, apakah, apakah mungkin langsung uh, meneliti uh, apa ya uh, keadaan kondisi seperti ini pak biasanya pengadilan itu apa, menggali fakta biasanya mencari, mencari fakta kan hmm. pada, Para penggugat biasanya kan mengajukan gugatan di situ ada suara gugatannya, mm -hmm. kan nanti dibuktikan. Jadi dibukti majelis apa hak pengadilan nanti membuktikan, membuktikan apa yang didalilkan oleh penggugat tersebut dan dia, dan apakah dia bisa membuktikan bahwa 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 bapak Orang tua angkat ini apa lalai dalam dalam apa dalam mengasuh anak, nanti kan bisa ada bukti tertulis. Kalau dia tertulis atau atau foto atau macam-macam atau saksi bisa saksi hmm. nanti saksi ada ditanya semua saksi mencari menggali faktanya itu hmm. nanti setelah setelah terkumpul baru nanti di apa di, dipertimbangkan di berbentuk putusan gitu. hmm. Hmm. Jadi. Memang harus jeli ya, Pak. Ya, harus jeli, hakim harus... juga harus, jeli, ya, harus jeli, terkait jeli, jeli terkait hal ini. Ya, Pak, kita kan tidak mungkin ya mendengarkan keterangan di sepihak, Pak. ya pasti kedua belah pihak, dua, dua, Ya, dan apakah yang benar? Yang benar karena mungkin ya, yang namanya uh, di kemudian hari bisa jadi hal-hal seperti itu ya, terjadi. Iya, bisa, bisa ya. bisa baik. Eh, uh, berapa lama Pak? Proses pengangkatan anak ini, Pak, di pengadilan agama, Pak? Itu ya, ter tergantung, terga, apa, tergantung. Tergantung buat apa, bu, bukti-buktinya begitu. Biasanya, kalau pengangkatan anak mm. tidak tidak begitu lama. Begitu karena, karena bentuknya permohonan permohonan saja, mm -hmm. gitu tidak mm -hmm. begitu lama. Apalagi, misalnya ada ada izin, mengantungi izin dari dinas sosial itu lebih mm -hmm. cepat mm -hmm. lagi. Hmm. Biasanya, begitu. Biasanya, cok, karena itu biasanya cepat kurang dari sebulan, kalau dari sebulan sudah sudah bisa selesai. Iya, apakah juga ngantri juga, bahkan banyak kan pak yang dihubungi yeah, yeah. untuk perkara gugat cerai yeah, atau yeah. hal, -hal ini kan pasti uh, bahwa anda akan datang pada tanggal ini, Sekian ini atas nama ini dengan penggugat ini uh, harus tanggal ini pengadil uh, apa, apa ya sidang pertama ini ini, oh apakah seperti itu juga pak tidak ya pak? Tidak, Pokoknya ada ada di sidang ditentukan sudah harinya sidangnya mm. nanti ada apa tahapnya nanti di apa diperiksa nanti bisa di bisa nanti tahap berikutnya bisa di diputuskan gitu. Mm -hmm. Oh iya, iya iya baik pak. Dan mungkin pak, apakah pengangkatan anak bisa dibatalkan pak? Bisa bisa dibatalkan? Penggatan anak bisa dibatalkan karena mungkin sudah sesuai prosedur kita me, mm. apa ya me, memberikan surat-surat untuk kelegalan pengangkatan anak ini. Namun di kemudian hari ada hal-hal yang mungkin uh, karena ada kles sedikit dengan orang tua kandungnya atau bagaimana apa uh, ataupun terkait uh, anaknya ini tersebut mungkin bisa dikatakan bandel atau menyusahkan. Apakah pengangkatan anak ini bisa dibatalkan, Pak? bisa bisa dibayar, bisa dibatalkan mm -hmm. prosedurnya dulu. bagaimana pak untuk dimana agama sama-sama yang tadi dimasukkan di, di, apa dimasukkan dulu perkaranya mm -hmm. nanti nanti di apa di nanti di, di sidang begitu nanti kan alasan membatalkan alasan bisa dibatalkan apa itu mm -hmm alasan uh, membatalkan iya, pengangkatan ini ya pak ya kan perkara itu kan yang itu jarang ketemu di pengadilan. Hmm, iya, iya ya, karena bisa jadi pak hal iya, seperti bisa, ini iya. ya karena mungkin berjalannya waktu orang tua anak angkat tersebut ternyata uh, akhirnya apa ya belum siap ataupun juga uh, karena sesuatu hal anak ini mungkin ya bisa dikatakan bandel atau bagaimana ataupun juga ada permasalahan dengan orang tua uh, orang tua kandungnya sehingga membatalkan ya untuk uh, anak bisa bisa saja ya pak ya dan prosedurnya sama mungkin prosedurnya sama di pengadilan agama ya, itu harus melaporkan juga ya dan bukti buktinya atau bagaimana tuh pak? Ini maksudnya yang yang membatalkan maksudnya orang tua angkat? Iya orang tua angkat karena membatalkan ya anaknya tidak 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 jadi tidak jadi Al alasan uh, alasannya alasan tadi itu dia Iya, mungkin macam-macam karena alasannya pak bermacam-macam ya, anak alasan, bandel. anaknya bandel ataupun juga ada permasalahan dengan orang tua kandungnya atau bagaimana nih pak? Oh begitu, hmm. jadi sudah secara anak itu diangkat, kemudian hmm, anak kan itu sudah bandel. legal nih pak ya? Hmm. Tapi kalau hmm. hanya masalah, misalnya sudah ditetapkan anak, masalah bandel itu kan dikembalikan ke orang tua orang tuanya begitu? Hmm bisa uh, salah satu aja pak bandel ini salah satu alasan tapi aja pak salah satu alasan bandel, Tapi kalau dalam hal ini bandel tidak bisa tadi tidak bisa membatalkan pengangkatan anak. Mm -hmm. nah, itu artinya karena bandel itu kan perbuatan dari si anak mm -hmm. itu kan tanpa tanpa apa tanpa kita ketahui mm -hmm. anak tersebut kan. Mm -hmm. Itu karena bandel karena bandel lalu dibatalkan tidak mm -hmm. tidak bisa begitu pak. Karena mm -hmm. jadi di kemudian hari tidak bisa dibatalkan ya pak ya. ya? Itu, karena karena kan itu karena kan sudah sudah anak anak kan sudah di sudah ada putusan pengajuan bahwa dia yang pak dia yang sudah pak bersedia mengangkat anak tersebut mm -hmm. ada, ada anak itu kan kondisi anak kan tidak dari kecil kan tidak tahu mm -hmm. dari kecil kan tidak anak ini jadi bandel kemudian dibatalkan tidak 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 bisa mm -hmm. mungkin tidak terlalu besar juga pak ya. uh, tapi, jadi mm -hmm. tapi maksudnya dia dia misalnya mau misalnya mau mengembalikan orang tua kandungnya tapi orang, orang tua kandungnya bersedia ya itu, itu bisa saja bisa saja bisa pak ya orang tuanya kan Hmm, hmm, hmm. Orang tua akan dikembalikan ke hmm. orang tuanya. Dia... Ya, sedangkan orang tua kandungnya ini pak ekonominya uh, anaknya juga sudah banyak, makanya dari itu dari awal-awal dia ingin uh, anaknya itu bisa ada yang memelihara. Jadi uh, karena mungkin kalau dikembalikan uh, bisa bisa jadi pengadilan agama mengatakan ini bisa terlantar nih dengan dengan uh, anak kandung anak kandungnya ini. Jadi uh, jadi bagaimana pembatalan kan kalau kita dibatalkan oleh. Uh, orang tua angkat dibatalkan ya sedangkan orang tua kandung tidak uh, tidak, tidak tidak mau tidak, juga. -bawa juga karena alasan ekonomi segala macam ya sudah banyak anak jadi Alas. ini kan anak jadi terlantar nih Pak jadinya yeah. Pak nah hal tersebut me, me apa ya me antisipasi hal seperti ini bagaimana peraturan menelan hukumnya menelantarkannya tuh apakah karena anak itu nakal saja mm -mm. atau dia dia orang tua angkat tuh jadi miskin lagi kak menelantarkan terlantarnya otomatis kan terlantar Pak karena mungkin tidak 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 ingin memelihara lagi karena maka dari itu dia ingin membatalkan pengangkatan anak ini sehingga supaya, supaya dia tidak uh, ada uh, apa ya tidak ada hukum yang menjerat dia karena uh, supaya uh, apa ya mel tadi kan sudah dilegalkan dengan uh, tanggung jawabnya dia jadi Uh, supaya dia tidak ada hal-hal menyangkut permasalahan okay. hukum nantinya kan jadi dia ingin yeah. membatalkan uh, pengangkat, pengangkatan anak ini di pengadilan agama jadi otomatis kan uh, kalau tidak uh, tidak ingin membatalkan itu itu artinya dalam hati dalam hati nuraninya pasti tidak ingin lagi mengurus anak ini pak ya tidak mengurus anak lagi hmm. lalu anak itu setelah dibatalkan kemana anak itu... ya yeah, itu kan terlantar otomatis ah, pak itu. jadi anak ini anak itu. biasanya kan di dalam hal ini kan ada yang namanya perlindungan anak nah dia dia kan bisa datang di apa K namanya KPPA gitu mm -hmm. nah itu dia bisa bisa apa eh, untuk pelindungan anak kan bisa di diserahkan ke sana itu mm -hmm. dari pengelola agama menyerahkan ya kadang yang bersangkutan ini kan karena apa karena anak itu misalnya tidak apa orang tuanya tidak mampu juga mm -hmm. orang tuanya tidak mampu juga dan dia tidak mampu juga bisa kan apa ada lembaga itu Mm -mm. Dia, dia kan berterus-terang ber 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 saja begitu. Iya, 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 ya. Artinya e, bersinergi dengan e, perlindungan anak ya. Dalam hal ini mungkin di unit laut 2 pkb PKB2 P3A Kabupaten Coba Coba laut eh, ya. Alasannya untuk misalnya menelantarkan anak itu otomatis terlantar, Pak, karena ya, tidak ya, ada niat lagi ya, <laughs> untuk ya. memelihara ini, Pak. Mm -hmm. Ya. Yeah. Baik, rekan -rekan. sekali lagi begini kita masih ada waktu Mungkin bagi ada yang ingin bergabung di 08115012304 mungkin ada hal-hal yang -hal ditanyakan kepada Bapak Haji Abdul Hamid beliau adalah hakim di Pengadilan Agama terkait pengangkatan anak ini ya. Dan di Pengadilan Agama sendiri ada juga syarat pengangkatannya di sana sudah dijelaskan nanti ya di Pengadilan Agama penetapan pengangkatan anak dengan agama dan proses pengangkatan anaknya secara hukum dan apakah ini pak ada biaya adopsi pak di pengadilan agama ini pak? Oh ada adopsi maksudnya biaya adopsinya ada nggak pak di pengadilan terkait kepengurusan ini pak? Pasti masyarakat yang bertanya juga. Biasanya kan begini pak. Eh... Tapi kita stop dulu ya ada pelapor bergabung. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, siapa? Oh siap. Ini ada, ada awan di daerah betapa irungan tak mau kalau bisa Mohon, ya. Bapak juga bapak pander tuh. Mm -hmm. ah, ah, jadi ini kayak ini aja masih warna naik yeah. mengangkat angkat anak mm -hmm. tapi orang tuanya tuh sudah kada ada di ah, anggaplah dari Kalimantan gitu yeah. nah. hilang nih lo gaib gaib ah, setelah yang oh setelah yang mengangkat itu oh ano, di sana kan jadi yang mengangkat tuh di sanaknya mm -hmm. nah, lalu tapi orang tuh meninggal terusnya yang mengangkat apakah itu kita harus lapor ke kemana tadi? Ke siapa Karang yang meninggal ke... bu? ceritanya ya, mudah siapa? Siapa? yang meninggal itu siapa kisahnya? kita Bukan yang mengasuh anak tadi <laughs> yang mengasuh anak iya yang mengasuh anak tadi pak yang yang mama kandungnya hmm, jauh sudah ya kalau ya nah tadi lagi tahu tahu rimbanya ya kalau Iya, nah, jadi yang mengangkatnya orang meninggal. Orang meninggal. itu di sanaknya lagi yang ngambil. Apakah tuh balik nama? Apakah hmm. ada masalah lagi? Kemarin ya, sepeda motor. Apa? Apakah kita <laughs> harus lapor lagi ke kantor agama? Ya itu nah. Oh iya, 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 iya. Oke. Okay. Apakah, uh, apakah hmm, balik hmm, nama? Sudah yaitu, bisa nah? saya tangkap nih Bu Arma. Nah, uh, apa tadi okay. suruh pandai seorang nggak bisa aja masih hmm. lama Eh, biar eh, bisa pandai lah. <SILENCVAILA. <SILENCVAILA> <SILENCVAILA> Baik Bu Armah, terima kasih. Siap. maaf lah, dua kali berpandang. Hmm, apa tiga kali empat kali kira apa? Oke. Waalaikumsalam. Ya terima kasih Bu Ahmad. lah sudah bergabung bersama kita. Nah, bagaimana halnya Mbak? Mungkin sudah bisa terekam Mbak kata Ibu Armah tadi. Orang tuanya sudah tidak ada lagi. Orang tua kan jauh, entah di mana, goip lah ya. Dan diangkat oleh ding sanaknya. Ya, ya, ya. Namun ding sanaknya juga meninggal. Ya, ya. Nah, jadi hendak diasuh lagi oleh ding sanak yang lain. Nah, apakah ini katanya melapor pulang ke pengadilan agama. Nah, terkait hal seperti ini, jadi, Pak. Maksud, maksudnya itu anak tadi, anak tadi anak-anak yang tadi sudah Pak sudah di apa sudah ditetapkan ke pengadilan Kak? Mm -mm. kurang tahu juga Pak saya apakah ya, sudah ditetapkan. Ya. Di... Kalau mungkin bisa jadi ya, kalau sudah ditetapkan oleh di pengadilan dan legal mungkin eh, anggap saja sudah Pak, anggap saja sudah mungkin Ibu Arma tidak men tidak menyampaikan ya, bahwa mungkin sudah ada pelegalan dari pengadilan agama di sanak yang pertama hmm. eh untuk sebagai pengangkatan anak. Eh uh, jadi untuk uh, meninggal uh, yang mempunyai kelegalan tadi dan mungkin ke orang uh, orang yang orang angkat yang satunya apakah ini uh, melapor kembali ke pengadilan harus Karena karena orangnya berbeda harus melaporkan lagi itu Pak. Harus mengajukan lagi kan orang yang yang pertama itu sudah sudah meninggal dunia ya. Mm -hmm. Harus mengajukan lagi atau beralih ke apa ke orang lain lagi mm -mm. balik nama tadi kata JJ ya, Bu Anu ya. tadi ya, kalau <laughs> balik nama <laughs> iya Baik rekan rekan Ketua FM e terkait pengangkatan ini Ibu Armah sudah jelas Ibu Armah ya. Jadi kalaupun sudah dilegalkan, sudah dilegalkan anak tersebut eh, ke pengadilan agama otomatis untuk e kembali mengangkat eh, dengan orang tua angkat lainnya harus atas eh, pengajuan juga ke pengadilan agama ya. Namun kalaupun tidak ada hanya dengan kesepakatan, mungkin bisa ini kesepakatan saja juga ya ya. Karena mungkin karena sudah tidak uh, memang dari awal mungkin tidak dilegalkan ke diajukan ke pengadilan agama ya. Baik rekan-rekan FM, masih kita beri kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung di 0815012 nomor terkait pengangkatan anak ini ya. Baik Pak, kita di penghujung waktu nih Pak ya. Uh, mungkin bisa, bisa Bapak sampaikan sekaligus juga closing statement kita di pagi hari ini terkait pengangkatan anak Pak. Mungkin Bapak bisa sampaikan prosedur pengangkatan anak di kondisinya di pengadilan agama pelihari dan sekaligus juga himbauan bagi uh, masyarakat terkait syarat-syarat uh, ataupun juga hal-hal yang menyangkut pengangkatan anak ini. Silahkan Pak. Ya baik para Pak mengenai pengangkatan anak sudah secara hukum Islam ini pengangkatan anak secara hukum Islam bahwa anak pengangkatan anak itu tidak apa pengangkatan anak itu ini para para pemirsa sekalian artinya apabila apabila mau mengangkat <tuh> anak <tuh> biasanya biasanya di masyarakat kita biasanya mau mengangkat anak itu binnya 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 bin bin orang tua angkat nah itu hendaklah hendaklah dijauhi sejauh-jauhnya karena mm -hmm. karena kata kata karena kata di dalam apa di dalam Alquran itu ada mm -hmm. la targabu la targabu la targabu ila abi kum fa innahu bikum mm -hmm. nah, bikum wow. an an antarogabu An Abi ikum, artinya janganlah kamu, artinya jangan jangan janganlah kamu membenci membenci menasapkan menasapkan bapak bapak kamu, karena sesungguh karena sesungguhnya karena sesungguhnya, karena sesungguhnya itu adalah suatu kekupuran jadi kekupuran dengan kamu bahwa kamu benci benci menasapkan kepada bapak bapak kamu, hmm. nah jadi itu jadi jangan sekali-kali kita artinya benci menasapkan, menasapkan dengan orang tua kita sendiri kemudian ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Wasallam manit manit da ila gairi abihi wahwa wahwa yang lamu wahwa yang an wahwa yang anahu gairu abihi abi abi abi, abi alaihi haramun hmm. artinya artinya barang siapa barang siapa menyebut apa menyebut bapaknya itu salah bukan bapaknya hmm. padahal padahal dia itu tahu pada dia itu tahu bahwa itu adalah bapaknya tahu pada bapaknya maka bapaknya itu sudah tahu bapaknya tapi tidak 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 menyebutkan bapaknya nah jannatu alai haramun maka surga itu atasnya itu haram jadi tidak diharam hmm, dia itu itu makanya jangan jadi dihimbau jangan sekali-kali Artinya menasab anak-anak yang bukan anak sendiri dinasabkan dengan orang tua orang tua angkatnya. Mm. Nah, jadi tetap, jadi tetap apabila anak angkat itu tetap tetap anaknya itu apa binnya tetap orang tua kandungnya. Nah, itu, jadi jangan merubah mm. begitu baik-baik untuk keperluan apa misalnya ini. Lalu kan untuk mendapatkan akta kelahiran lalu mm. dirubah. lalu diru mm. lalu dirubah binnya dengan orang tua angkat itu tidak mm -hmm. tidak boleh ada ancamannya mm -hmm. dari Allah Subhanahu wa taala begitu. Mm -hmm. Dan anak dan anak angkat itu itu tidak anak angkat itu tidak bisa dis, di, tidak bisa disamakan statusnya dengan anak kandung, dan baik dalam hal kewarisan, perwalian, dan mahram. Artinya artinya orang tua, misalnya orang tua, orang tua kandung dengan anak mahram itu ada hubungan haram begitu. Nah, begitu. Ya, itu saja. Hmm, ya terima kasih sebenarnya banyak sekali ya terkait pengangkatan anak ini uh, yang sebenarnya saya ingin tanyakan ya baik, baik itu terkait hukum uh, jika ayah angkat menjadi wali nikah untuk anak angkat hukum wali nikah anak angkat apakah anak angkat dengan anak kandung kedudukannya sama dalam keluarga jadi banyak hal sebenarnya yang harus kita benar mungkin di sesi yang berikutnya pak ya mungkin kita bisa tetap di pengangkatan anak ini pak karena banyak sekali hal-hal yang mungkin belum sempat kita perbincangkan yaitu terkait hal-hal uh, yang dalam pengangkatan ini karena pengangkatan anak pada masyarakat tidak untuk memutuskan hubungan hukum ya antara anak angkat dengan orang tua biologis ya Baik rekan-rekan Tunggu FM di pagi hari ini terima kasih Pak Bapak Haji Abdul Hamid biarlah hakikat agama sudah berhadir di studio kita mudah-mudahan uh, penjelasan di pagi hari ini bisa mencerahkan kita terkait pengangkatan walaupun banyak sekali lagi yang nanti akan kita kuat mungkin di sesi berikutnya dalam masih mungkin dalam tema pengangkatan anak ini Baik rekan-rekan Tunggu FM kita informasikan bahwa bagi anda yang ingin uh, ya, merefleks kembali pembicaraan kita hari ini bisa mengunjungi akun uh, YouTube kita di LPPL Radio Tuntunan FM 102,3 dan jangan lupa like and subscribe.